Alright, hi gang. Okay, so bertemu kita lagi dalam session online fizik BTTI bersama dengan saya iaitu Cikgu Berg. Alright, okay. So, selamat pagi semua. Sekarang dah menunjukkan pukul 11 pagi, betul? Alright, dah 11 pagi. So, korang dah apa ni? Dah sarapan ke belum? Semua sihat? Seperti saya ucapkan, saya berharap agar semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Jangan lupa stay safe, stay clean and stay healthy. Alright, minum air banyak-banyak, dekat rumah, okay? Alright, so hari ni kita nak bincang pasal bab 2, daya dan gerakan tingkatan 4. Ingat lagi tak cerita pasal daya? Cerita pasal daya. So, daya tu apa? Daya adalah F sama dengan M A, iaitu force Newton. Okay, the unit dia adalah Newton, sama dengan mass darabkan dengan acceleration. So, dia punya unit dia adalah kg darab dengan ms negatif 2 akan dapat kg ms negatif 2. So, bila dia darabkan tu, dia akan jadi Newton. So, unit untuk force adalah N besar, iaitu Newton. Alright, so dan lagi satu, okay, untuk force sama dengan ma, itu adalah hukum Newton yang kedua, kan? Ialah hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua di mana kita ada acceleration, benda tu bergerak, ada daya. Alright. So, hukum Newton yang pertama pula apa? Hukum Newton yang pertama adalah, kalau awak ingat lagi, inertia. Ingat lagi tak? Inertia. Okay. So, inertia. Inertia tu apa maksud dia? Apa maksud inertia? Inertia adalah, awak fikir macam ni. Macam, awak bawa kereta laju-laju. Okay. Awak bawa kereta laju-laju. Laju ni, lepas tu nak turn. Tiba-tiba kena turn. Kan? Tiba-tiba kena turn. So, awak akan rasa dalam kereta tu macam, dia bawa kereta macam awak pun nak ke kiri. Awak nak belok ke kanan, tapi awak akan ke kiri sikit. So, maksudnya apa tu? Dia adalah kecenderungan. Okay? Kecenderungan suatu objek untuk mengekalkan kedudukan dia ataupun hal laju malar dalam satu garis yang lurus. Itu adalah hukum Newton yang pertama. Inertia. Clear. Alright, so okay, kita nak cerita pasal daya ni. Okay, yang kita tahu daya adalah F sama dengan MA. Okay, kita ada berapa orang kat sini? Cuba komen sikit. Okay, korang ada kat situ tak? Alright. Okay, so sebelum kita pergi, okay, sebelum kita pergi tadi, kita nak pergi kepada daya. Daya itu F sama dengan MA. So, saya tak nak cerita pasal tu sebab benda tu adalah yang senang. Mass darab dengan acceleration, itu je dah dapat daya dah. So, hari ni kita nak cerita pasal keseimbangan daya. Alright, keseimbangan daya tu apa benda maksudnya? Maksudnya, keseimbangan daya tu adalah apabila, daya bersih ataupun daya paduan adalah sama dengan sifar. Daya bersih ataupun daya paduan, samalah dua-dua ni, adalah sama dengan sifar. Nilai dia kosong. So, maksudnya apa? Awak ada objek. Seorang tolak sini, seorang tolak sini, seorang tolak belah kanan, seorang tolak belah kiri. Kereta tu tak bergerak. Objek tu tak bergerak. Dia stay gitu. Padahal dua-dua tolak. So, maksudnya dua-dua, they apply force yang sama. So, bila dua-dua apply force yang sama rata, kereta tu mana nak bergerak? So, itu maksudnya dia berada dalam keadaan yang seimbang. Sebab dia dalam keadaan yang pegun. Begitu. So, kalaulah seorang tolak sini, awak tolak sini, kawan awak tolak sini, tapi kereta tu bergerak ke kanan. So, maksudnya awak apply force lagi kuat daripada kawan awak yang kat belah sini. So, kereta tu bergerak ke kanan, ke kiri. Kereta tu bergerak ke kiri. So, awak tolak ke kiri kan? Awak tolak ke kiri. Kawan awak pun tolak ke kanan. So, kereta tu bergerak ke kiri. So, awak apply force lagi besar daripada kawan awak. Awak lagi kuat daripada kawan awak. Kereta tu bergerak. So, maksudnya dia bukan berada dalam keadaan yang seimbang. Itu maksud daya seimbang. Alright, daya seimbang ni dia ada tiga situation. Okay, dia ada tiga situation. Okay, daya seimbang. Daya seimbang. Kita ada tiga situation. Tiga situasi pula. Okay, kita ada tiga situation di mana yang pertama adalah apabila dia berada dalam keadaan yang pegun. Okay, di mana macam tadi saya cerita, saya ada objek.
Okay, saya ada objek. Seorang tolak 5 Newton. Seorang tolak 5 Newton. Okay, seorang tolak ke kanan 5 Newton. Lagi seorang tolak 5 Newton ke kiri. So, dalam force, dalam fizik, apa-apa yang ke kanan adalah positif dan apa-apa yang ke kiri adalah negatif. Alright? So, daripada situ, nak tahu adakah dia ni dalam keadaan yang seimbang. So, awak kena tahu, awak kena kira daya paduan dia ataupun daya bersih. Okay, nak tahu daya bersih macam mana? Di mana F, awak labelkan. Sekejap. Awak labelkan, ini adalah F1, force yang pertama dan ini adalah force yang kedua. Alright, daya bersih adalah sama dengan F1 tambah F2. Alright, F1 ke kanan, maka dia adalah positif. So, 5 Newton. 5 Newton ni ke kiri. So, bila dia ke kiri, dia adalah negatif. Maka 5 tolak 5 akan dapat 0 Newton. So, maka dia berada dalam keadaan yang seimbang. Itu situasi yang pertama. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah apabila dia bergerak pada halaju malar. Pada halaju malar. Okey. Dia bergerak pada halaju yang malar. Contoh, saya ada satu kereta. Saya ada satu pelik pula kereta saya. Sekejap eh. Okey, kereta. Okay, ni kereta macam lain macam kita ni, tak apa. So, bila kereta bergerak atas jalan tar. Jalan tar tak rata. So, dia ada apa? Ada daya geseran. Kereta bergerak ke depan, daya geseran mesti bergerak ke belakang. Alright. So, contoh kereta ni bergerak dengan F sama dengan 1000 Newton. Daya geseran yang bertindak pun adalah 1000 Newton. So, macam mana kita nak kira adakah dia berada dalam keadaan yang seimbang? Benda yang sama, label kat ni lah F1 dan ini adalah F2. Okay, so F sama dengan F1 tambah F2. So, F1 adalah 1000 sebab dia ke kanan. Tambah F2 berat ke kiri, maka dia adalah negatif. So, 1000 tolak 1000, 0 Newton. Tapi dia bergerak, kan? Tapi dia bergerak pada halaju yang malar. So, tak ada pecutan. Bila tak ada pecutan, dia tak ada force. Clear kat situ? Clear eh? Alright, okay. Kita pergi kepada yang ketiga. Alright, pagi-pagi ni kita pergi secara santai lah eh. Kita relax-relax, okay? So, tak ada stress-stress sangat. Saya pergi secara ringkas. Kita nak ulang kaji balik, revise balik, buat revision. Okay, yang ketiga. Yang ketiga, apabila sesuatu objek bergerak pada kedudukan tetap dan halaju malar. Yang ni apply dekat mana? Ni apply dekat kapal terbang. Okay, kapal terbang. Dia apply dekat kapal terbang. Kapal terbang eh. Ya Allah, kapal terbang. Kapal terbang lebih kurang lah eh. Okay, dia apply dekat kapal terbang. Okay. Kapal terbang tu dekat atas. Okay, kapal terbang tu dekat atas. Awak bayangkan lah kereta ni kapal terbang eh. So, kapal terbang tu dekat atas. Okay, bila dia nak take off kan. Siapa pernah naik kapal terbang kat sini? So, orang pernah naik kapal terbang kan. Okay, bila dia nak take off, dia memecut laju. Dia memecut, lepas tu baru dia terbang. So, once dia terbang, bila dia terbang sampai satu kedudukan, dia akan stay. Stay tu maksudnya bukan dia tak bergerak. Dia bergerak, tapi dia bergerak pada halaju yang malar. Orang kata autopilot lah. Macam lebih kurang autopilot. Maksudnya dia bergerak pada halaju yang malar. Okay, dia bergerak pada halaju malar. Dia relax je. Tapi kedudukan dia tak berubah. Dia tak ada pergi ke bawah. Tak ada pergi ke atas. Dia tak memecut. So, maksudnya apa? So, ketuk kapal terbang yang ke depan, kita ada force ke depan. Force ke depan dinamakan sebagai tujah ke hadapan. Alright, so bila ke atas angin tu kuat. So, bila angin tu kuat, kita ada daya geseran angin. Alright? Daya geseran angin ataupun D lah daya eh. Daya geseran angin. Okay, lepas tu, benda ni terbang ke atas. So, bila terbang ke atas, dia ada berat. Kan, dia ada berat. So, bila dia ada berat, dia ada weight yang ke bawah. Alright?
So, kita ada juga ada dinamakan sebagai daya yang ke atas, iaitu daya normal R, resultant force. Alright, so bila dalam soalan dia kata kapal terbang ni pada kedudukan yang tetap dan hal laju malar, so awak boleh timbulkan satu benda, iaitu di mana T, daya tujah ke hadapan, adalah sama dengan daya geseran angin. Oh, sorry. Alright, daya geseran angin. Yang kedua pula, resultant force adalah sama dengan weight. Dan sebab itulah dia berada dalam keadaan seimbang. Sampai situ clear. Clear, eh? Alright, okay. Sekejap. Tercabutlah benda ni. Okay, alright. So, jom kita pergi kepada yang next, iaitu leraian daya. Ini saya pergi secara ringkasnya. Saya nak pergi supaya kepada leraian daya sebenarnya. Tapi sebab awak kena tahu dulu apa itu daya seimbang. Okay. Ya, ini baru kita punya main, iaitu leraian daya. Leraian daya. Okay. Okay, dalam leraian daya. Alright, dalam leraian daya, contoh macam awak bawa beg, kan? Awak bawa beg tarik. Beg tarik. Selalu pergi airport. Selalu pergi airport kan selalu bawa beg tarik, kan? Bawa beg tarik macam tu. Tak pun masa awak darjah satu sekolah tadika. Menipulah kalau awak tak pakai beg roda tu. Betul tak? Alright? So, awak bayangkan awak ada beg roda. Dulu zaman saya kecil-kecil pakai beg roda. Dah besar-besar takkan nak pakai beg roda, kan? Malu ke, kan? Kan? Tapi, masa kat airport selalu bawa-bawa barang, selalu pakailah. Beg roda tu senang. Betul tak? Alright, so bayangkan saya ada beg roda. Okay, ada beg roda. Lebih kurang macam ni lah. Saya lukis secara ringkas je. Okay, ada beg roda. So, awak tarik macam ni. So, awak apply force macam tu pada certain angle. Adalah angle dia, kan? Angle ni dinamakan sebagai theta. Alright. Dan selepas tu pula kita ada daya mengufok, iaitu Fx, dan daya mencancang, Fy, horizontal force dan juga vertical force. Macam tu. So kita nak tahu berapakah daya mengufok, berapakah daya mencancang. Okay, hi. Alright. So berapakah daya mengufok, daya mengufok dan daya mencancang, horizontal force dan juga vertical force. Alright. So, macam ni kita nak tahu? Macam nak tahu efek? Macam nak tahu efek? Ya, ini kita apply balik awak belajar zaman Form 3. Matematik. Leraian daya. Leraian daya in BI adalah apa ni? Force apa lah? Force inside. Salah pak. Saya tak pastilah. Nanti saya akan check balik. Alright? Okay. Saya lupa. Pak selalu belajar bahasa Melayu. So, saya lupa dah bahasa Inggeris apa dia. Alright? Okay. So, tapi saya yang penting adalah dia punya, awak kena faham konsep dia. Alright, macam mana kita nak tahu berapakah Fx, berapakah Fy? So, kalau kita nak tahu berapa Fx, berapa Fy, ini back to basic. Back to basic, kita punya kita punya apa tu? Matematik. Matematik Form 3. Iaitu matematik Form 3 apa dia? Matematik Form 3. Nisbah trigonometri. Di mana awak kena tahu apa dia? Awak kena tahu soh cah toa. Soh cah toa. Alamak, susahlah benda ni. Tak apa, ada cara yang senang. Okey, macam mana nak tahu cara yang senang? Awak stay je kejap lagi. Okey, tapi saya nak terangkan dulu macam mana nak dapatkan Fx, Fy. Tapi ada cara yang senang dia. Alright, okey. Okey, contoh saya nak tahu Fx, macam nak tahu Fy. Okey, saya bagi benda ni, okey. Kita punya diagram, kita boleh bawa keluar. Bila kita bawa keluar, kita akan dapati bahawa kita punya graf sebegini rupalah. Fx, dan ini adalah Fy, dan ini adalah kita punya F, dan ini adalah kita punya theta. Begitu. Right, yes, Pythagoras theorem. Betul. Alright. So, kalau saya bawa theta kita kat mana? Theta dia kat sini. So, Fy kita boleh alih pergi ke sini, betul. Boleh alih theta ni. Boleh alih kita punya Fy. So inilah kita punya Fy, inilah kita punya Fx, dan inilah kita punya F. Ok,
Okay, sampai situ. Alright, dan selepas tu pula kita nak tahu berapakah Fy, berapakah Fx. Betul. Okay, so kita guna soh, cah, toa. Okay, kita dapat, kita tahu bahawa sin theta, nak dapatkan tu kan, sin theta, ni theta kita, sin theta adalah sama dengan soh, opposite over hypotenuse. Opposite, opposite kita adalah Fy over hypotenuse, Fy over F. Bawa F naik atas, so saya akan dapati bahawa Fy sama dengan F sin theta. Ha, itulah kita punya formula yang pertama. Nah, ni formula yang pertama. Okay, Fy sama dengan F sin theta. Cikgu, bab berapa ni? Okay, ini adalah bab 2, bab 2 daya dan gerakan tingkatan 4, form 4. Ha, okay. Fy, ha, kita patah balik. Okay, nak jadi sin theta sama dengan Fy over F. So Fy, F bawah ni atas, F bawah ni atas, sama akan dapat Fy sama dengan F sin theta. So kita guna cos pula. Ah, kita guna cos pula. So cos theta adalah cah adjacent. Adjacent kita adalah Fx over dengan hypotenuse. Hypotenuse kita adalah F. Alright, so F bawah ni atas, so saya akan dapati bahawa Fx sama dengan F cos theta. Ha, begitu. So ialah kita punya formula yang kedua. Alright, clear? Clear eh? Alright, so macam mana? Macam mana? Tapi ini theta kat bawah, macam mana pula kalau theta dekat atas? Okey, kalau diberi theta dekat atas pula, kalau diberi theta kita dekat atas, jangan susah-susah, jangan pening-pening. Okey, ini F kita, Fy, Fx. Fx, Fy tetap eh. Kalau Fy ke atas, Fx dekat bawah. Okey, itu jangan bertukar pula. Okey, theta kita dekat atas pula. Kalau theta kita dekat atas macam mana? Okey, kalau theta kita dekat atas macam mana? Kalau tadi theta kat bawah, kita ambil Fy kan, kita alihkan Fy. Ini kita alihkan Fx kita. So Fx kita dekat sini. Ini adalah kita punya Fy dan ini adalah kita punya F. Okay, benda yang sama, kita guna sin theta. Nak cari sin theta adalah sama dengan soh. Opposite kita adalah Fx. Hypotenuse kita adalah F. Bawa naik F. So Fx sama dengan F sin theta. Begitu je. Tadi Fx sama F cos theta. Fx ni F sin theta pula. Ada cara senang dia, tapi saya nak bagi tahu macam mana nak dapatkan benda ni secara basic dia. Alright, so untuk cos theta pula, cos theta cah adjacent over hypotenuse. So Fy overkan dengan F, F bawa naik atas. So Fy sama dengan F cos theta. Ha, begitu. Settle. Empat formula. Wow, banyak ke empat formula nak kena hafal. Kalau theta kat bawah, theta kat atas, macam mana pula? Alright, ada cara dia. Kalau awak tengok empat-empat formula ni, apa yang awak boleh conclude-kan? Okay, apa yang saya boleh conclude-kan adalah, awak tengok theta dia. Theta dekat Fy. So Fy kita pakai cos. Tengok ni pula, theta dekat Fx. So Fx kita pakai cos. So apa maksud itu? So ini adalah tips. Tips. Tips untuk leraian daya. Awak ingat benda ni je. Alright, awak ingat satu. Di mana ada theta, paksi itu adalah cos. Ha, itu cara paling senang. Ha, di mana ada theta, paksi itu adalah cos. Okey, di mana ada theta, paksi itu adalah cos. Ingat benda ni, ingat banyak kali. Di mana ada theta, paksi itu adalah cos. Tengok theta saya dekat Fx, so maka Fx saya pakai cos. Fy pakai sin. Alright, so ni theta saya dekat Fy, so Fy saya pakai cos. Ha, senang kan? Kan?
Siapa kata fizik susah? Fizik senang je, okay? Senang je. Yang penting awak faham. Sampai situ, clear. Clear? Boleh? Boleh. Alright, kita pergi kepada contoh-contoh soalan. Okay, contoh-contoh soalan. Soalan. Okay, kita pergi pada contoh soalan. Alright. Next. Alright, next kita pergi benda yang sama, lebih kurang. Okay. Okay, lebih kurang. Kita gunakan contoh yang tadi juga. Eh, jap. Kita guna contoh yang tadi. Di mana kita ada apa ni? Kapal terbang pula. Apa tu? Troli beg roda. Okay, beg roda. Okay, beg roda saya contoh begini. Okay. Beg roda. Alright, beg roda. Okay, saya ada beg roda macam ni. Okay. Beg roda saya. Saya tarik beg roda saya dengan force berapa? Contoh saya tarik 10 Newton. Buat 10 Newton. Okay. Saya tarik 10 Newton. Pada certain angle. Pada angle ataupun pada darjah. Darjah contoh. Sekejap. Saya tarik 10 Newton pada darjah 30 darjah. Okay. Pada sudut 30 darjah. Alright. So macam mana nak buat benda ni? Dan dia kata soalan suruh kata tentukan. Tentukan. Daya mengufuk dan daya mencancang. Okay, daya mengufuk dan mencancang. Maka ini daya mengufuk ni awak tahulah, ini adalah fx. Daya mencancang adalah fy. Kan? So dia nak fx berapa, fx berapa, fy. So kita tahu kita boleh bawa keluar. Kita ada sini fx dan sini fy. Alright, bawa keluar diagram. Kita senangkan kita punya kerja. So, di mana ini adalah kita punya graf FY, FX. Dan ini adalah kita punya F, 10 Newton. Dan kita tahu angle kita adalah 30 darjah. Okay, tentukan FX dan FY. Alright, macam mana nak tahu FX? Tengok. Ingat tips tadi. Di mana theta berada, paksi itu adalah cos. So, di mana theta berada, paksi itu adalah cos. So, theta kita dekat fx, maka fx kita adalah f cos theta. Wallah, senang ke fizik ke? Ya, memang senang. Okay. Alright, so nak tahu fx, f kita berapa Newton? Masuk je 10. Cos theta, cos 30. Kat sini student selalu buat silap. Di mana awak jangan buat 10 terus darab macam ni. Buat bracket. Okay. Kalau awak tak bracket, chances nak salah tu amat tinggi. Okay. Kalau penting kalkulator ni, letak bracket. So tak bagi settlekan satu-satu. Settlekan satu-satu senang. Cos 30. Okay. Darablah dengan 10. So saya akan dapat 8.66 Newton. So fx kita dapatlah 8.66 Newton. So fx kita adalah 8.66 Newton. Pehe. Okay. So macam mana pula nak dapat fy? Yalah, fx kita dah pakai cos. So fy kita pakai sin lah. Sin theta. So, masukkan je 10 sin 30. Dah dapat. Okay, tekan buat tu sin 30 sama dengan darab dengan 10. Saya dapat 5 Newton. Senang je. Senang kan soalan macam ni? Senang soalan ni. Dapat soalan ni kira bonus lah untuk awak. Okay, ingat. Di mana theta berada, paksi itu adalah cos. Okay, di mana theta berada, paksi itu adalah cos. Begitu. Clear. Boleh. Alright, macam mana pula kalau ada dua daya? Macam mana kalau ada dua daya? Dua daya. Okay, jom kita check. Okay, semua sini semua clear. Settle lah. Senang je ni. Okay, clear. Alright.
Macam mana kalau ada dua pula daya? Okay, dua daya. Contoh saya ada kotak. Tak naklah kotak je. Kita kereta lah, kereta pandangan daripada atas eh. Pandangan dari atas. Oh, pelik pula kereta saya. Okay, kereta. Saya ada kereta. Okay, ni kereta. Tayar. Okay, tayar. Okay, kereta ni. Okay, ni kereta. Lebih kurang pandangan dari atas. Okay, pandangan dari atas. So, kawan awak dengan awak tarik. Okay, tarik. Tarik. Ni awak lah. Ni awak pandangan dari atas. Ni kawan awak pun pandangan dari atas. Orang A, orang B. Alright. Dia tarik pada angle yang sama. Contoh ini adalah 20 darjah. Sini pun adalah 20 darjah. Alright. Okay, sekejap, sekejap. Ah, contoh sini adalah kalau saya pecahkan, okay, kalau saya pecahkan sini adalah 20 darjah, sini pun adalah 20 darjah. Kita pergi yang senang dulu. Alright, macam tu. Okay, awak tolak 50 Newton. Kawan awak pun 50 Newton juga. Benda yang sama. So, benda yang sama, first kita ada dua kaedah. Yang pertama adalah benda yang sama, darjah yang sama. So, awak kira satu, darab je lah dengan dua. Betul. Okay, kita pergi kepada kaedah satu dulu. Kalau kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, di mana macam ni lah gaya dia. Saya ambil yang A eh. Saya ambil yang A. Alright, di mana ini adalah 50 Newton. Okay. 50 Newton, saya nak tahu berapa Fx. Okay, saya nak tahu berapa Fx. So, saya nak, ni 50 Newton. So, ini adalah Fx dan ini adalah Fy. Dan kita tahu angle dia adalah 20 darjah. Ha, kira je lah. So, kira. So, Fx theta berada di Fx. Betul. Theta berada di Fx. So, maka Fx kita pakai cos. So, Fx adalah sama dengan F cos theta. Alright. So, F kita berapa? F kita adalah 50 cos 20. Ha, cuba kira berapa. Cos 20 darab dengan 50 dapat 46.98. 46.98 darjah. Alright, eh belum lagi. Okay, ini baru seorang. Tetapi awak ada kawan awak. Force yang sama dia bagi dan pada angle yang sama. So awak nak tahu, darab je lah dengan 2. So Fx sama dengan 2 darab 46.98. Okay, so awak akan dapat berapa tu? 93.97. So 93.97 Newton. So dia tarik 93.97 Newton. Ha, begitu. Okay, boleh juga kalau awak nak cari yang lain-lain. Benda yang sama je. Alright, ini kita cari yang A, kita cari yang B pula. Okay, kita cari yang B. Okay, cari B. Ini pun 50 Newton. Ini adalah Fx dan ini adalah Fy. So, ini pun 20 darjah. Okay, so carilah. So, theta berada di Fx. Maka Fx kita pakai cos F cos theta. So, F kita adalah 50 cos 20. Okay, dapat jawapan sama tak? 46.98. So, seorang ni masuk 46.98. Seorang ni pun 46.98. So, tambahkan je dua-dua. So, awak akan dapat 93.97 Newton. Cara paling senang, darab je dengan 2. Tetapi kena tengok adakah angle dia sama, adakah dia punya force yang dia bagi tu sama. Kalau sama, darab je dengan 2. Boleh. Alright, saya ulang balik. Okay, saya ulang balik. Kita recap balik. So, dalam leraian daya, okay, dalam leraian daya, tips yang awak kena ingat adalah yang ini. Di mana theta berada, di mana ada theta, paksi itu adalah cos. Kalau theta saya dekat fx, maka fx saya pakai cos. Nampak?
kalau theta saya dekat fy, maka fy saya pakai cos. Kalau fy dah pakai cos, fx kita pakai sin. Begitu saja. Senang kan fizik kan? Kan? Senang kan? Kan? Alright, semua clear setakat tu. Semua clear. Boleh. Tak apa, untuk next slide mungkin saya akan pergi kepada soalan-soalan yang lebih mencabar, soalan-soalan yang lebih susah. Tapi tak apa, saya akan senangkan untuk awak, saya akan mudahkan untuk awak. Okay, so kalau tak ada apa-apa, jap. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.